Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadah puasa merupakan ibadah khusus umat Muhammad yang bahwa dengan disyariatkan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada gedanya umat Muhammad. Karena gedanya umat Muhammad adalah manusia yang panik-panik umum, tentu otomatis adalah panik ibadat. Maka salah satu cara dibantu oleh Allah kegedanya dengan disyariatkan puasa. Maka pada kesempatan yang singkatnya, kedanya akan membahas tentang menjaga puasa dan menjaga pahala puasa. Menjaga puasa, ramai orang yang mudah melakukan, tetapi menjaga pahala puasa, yang minim dilakukan oleh para manusia. Kedanya umpamakan, bersih lagi orang hati-hati, di persimpangan jalan, di tikungan jalan, banyak manusia yang tidak hati-hati di jalan yang lumpang. Sehingga untuk menjaga puasa, nyorami, gedanya god-god terjaga. Tapi untuk menjaga pahala puasa, nyor yang kurang. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atash. Dumnale rame urang yang puasa tapi hana getemeng sapu dari puasa gapnyan kecuali merasakan lapar dan dahaga. Nyan pakot itulah karena tidak menjaga pahala puasa. Maka dalam berpuasa perlu terjaga makruhat-makruhat atau perkara-perkara yang dimakruhkan. Buat makruh dalam puasa mengurangkan pahala puasa. Kemudian buat haram dalam puasa memang membatalkan puasa dan kadang membatalkan pahala puasa. Nabi pernah disebutkan ada lima macam yang bisa membukakan puasa. Yang dimaksud membukakan puasa bukanlah hakikat puasa, tetapi membukakan, membatalkan pahala puasa. Nyoke yang ramai manusia lalai daripada menjaganya. Sehingga itu bir bahasa itanya puasana tapi puasa sok. Artinya tak puasana engkoh puasa hana. Pakad karena kita berpuasa tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengurangi pahala puasa bahkan menghilangkan pahala puasa. Na limang macam nepegah li Nabi yang jir kegadah pahala puasa. Yang pertama al-kadhibu dusta. Sumulit. Nya sumulit adalah barang yang sangat lumrah di kalangan gedanya manusia. Maka semulit dalam puasa lebih bahaya daripada semulit di luar puasa. Pakat menyata semulit di luar puasa hanya berdampak sabah sisi sagai dosa gedanya dengan Allah. Tapi tak kala tak berdusta dalam puasa dosa dengan Allah, yang pertama rugawa, yang kedua pahala puasa hilang. Yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa adalah wal ghibah. Putra ghibah. Ghibah adalah mupat. Putra mupat. Mupat adalah tak putupu aib gob bak gob. Ghibah adalah membicarakan kekurangan urung lain. Tak putupu kurung gob bak urung lain lob. Nyo adalah juga perkara yang sangat bahaya dan perkaranya adalah perkara yang cukup lumrah dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang
Gedanya wa'i dah jaga pahala puasa mulai li subuh bunuh hana dah tubit-tubit di rumah dah ih dah semayang dah meratib dan macam-macam. Oh wateka truh poh namuro dalangkah umasjid dalangkah umunasah untuk dia buka puasa bersama. Tetapi kadang-kadang sirat dah duduk dah preh-preh buka puasa kah dah mupat. Sama dengan bunuhkan ik dah putun babi uktu karuh dah pegah yang bisa menghilangkan puasa atau menghilangkan pahala puasa. Maka mengupat dalam puasa dua kali lipat ruga. Putra ruga yang pertama dosa dengan Allah, yang kedua gadah pahala puasa. Miota mengupat ilua puasa cuma dosa tidak menghilangkan pahala puasa. Yang kelihe yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah namimah. Namimah bahasa urang Aceh lalat mirah. Lalat mirah geibarat dalam kitab oleh para ulama adalah sabuh binatang yang sangat berbahaya karena jihnya membawa virus penyakit. Nepegahlah kitab lalat mirah. Andai kata getanyo babadan na luka, na kayap, na cabok, na purai. Tekudi ideng lalatnya. Leh idem iminah haulain didem bak tempat yang hana luka nyojut keluka. Maka tukang kompor artinya urang pemulha go. Kiban contoh surah getanya wagam bedah jak bak tengku pulan teru bak tengku pulan pun dapat gahai tengku si pulan muno-muno ikun gerau ni lun hai lu dengar berat tak sayang lu kan lebih-lebih macam ni pegah. Maka li tengkunyan bengih. Padahal yang kita lapornya hana. Lalu budah tajak dalam bakru lain. Hai tengku A, tengku B, muno. Gekun keraun. Padahal yang tak pegah nyan musapu hana. Maka lalu budah musapat urung nyan dua gemerumpok. Gemulha lah. Wab ji. Wab gedanya. Maka gedanya nyan duku lalat mirah. But yang lagi nyan dalam puasa. Bisa menghilangkan pahala puasa. Maka gekun itanya. Puasa-puasa soh, puasa na engkoh jihana. Yang keput yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah yaminul ghamus. Arti yaminul ghamus adalah sumpah palsu. Kiban sumpah palsu. Misa dapat contoh huru mekangkut. Tak kalah tamengkut ulang kampung atau getanya muka lampasai teruh huru getanya. Padu menyongkut sabar tumpuk. Tak pegah mengbelah ribai. Kekhulia urung belau muhai tak lagau. Baru banyum tipuh ribai. Han muhai tengku. Nyo memang pangkai jih matang tipuh ribai. Demi Allah pangkai jih tipuh ribai. Padahal pangkai jih lapar ribai. Tak mau sumpah demi Allah pangkai tipuh ribai. Ngak jih tak pula membelah demi laba yang raya. Tetapi getanya bermodalkan sulit. Makanya hukum jih tengah dah puasa. Batu pahala puasa dan getanya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang bisa membatalkan pahala puasa adalah wan nadru bi syahwatin. Memandang dengan penuh syahwat. Arti syahwat sino yang dimaksud adalah oh wate tangin burangka puwa yang harim lam agama surah getanya agam ngiang ke urineng surah urineng ngiang atu huragam makna musyahwat. Teka rasa mangat lah mati itu. Pandangan yang tak pandang itimoh rasa mangat, itimoh rasa lezat. Nian adalah wad nadru bi syahwat. Dalam bahasa lain, teka metut lah mati. Nian buat laginya lam puasa, membatalkan pahala puasa. Maka lima macamnya ke tukang hapus pahala puasa katanya. Sehingga bila katanya tak puasa, salah sabah lima nyo tak pebut nyo getanyo tak alami puasa so puasa na engkoh jihana. Jadi makna puasa so adalah na tak puasa pahala hana pakan hana kata runtuhkan dengan salah satu pekerjaan yang lima macamnyo. Kan makna puasa so tak puasa hana tak pajuh sahur. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka menyemenan getanyo manga bisa menggapai puasa yang sempurna. Marilah leuh da jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, begot hati-hati ba da jaga yang jika membatalkan pahala puasa. Maka menyemenan
untuk bisa menggapai pahala puasa atau puasa yang sempurna. Gedayau han umada ngan puasa babah dari semajuk. Han umada puasa babah dari JBI, tapi payah puasa babah dari semulit, dari ghibah, dari namimah, dari yaminul ghamus. Gedayau untuk mendemung puasa yang sempurna. Han umada ngan puasa babah dari semajuk JBI, tapi payah puasa mata daripada yang haram tekalan-kalan. Terpayah puasa jaro yang harim-harim tamat. Payah tak puasa gaki dari yang harim talangka. Payah tak puasa punyung daripada harim yang harim tadinga. Payah puasa hidung daripada yang harim tacum. Menyona menan. InsyaAllah getanya dapat tak gapai puasa yang sempurna. Tapi menyokan menan. Hanya tak puasa babah daripada semajuh daripada JBI. Lain hana tatun. Nyo puasa getanya hana sempurna. Sehingga puasa getanya mendapat urutan puasa yang paling rendah yang dibagi oleh para ulama kepada al-heboh bagi, yaitu tanya metemung puasa awam. Puatra puasa awam, puasa hanya tak puasa babah daripada makan dan minum, hanya tak puasa anggota tubuh yang lain daripada perkara-perkara yang diharamkan. Maka mudah-mudahan melalui kajian yang singkatnya, bujir kenyo sebagai bahan ulangan bagi getanya bersama. Hendak ji getanya berhati-hati dalam melakukan ibadah puasa. Lagi ada pegah benar. Getanya ajak abah jalan yang ramai urung hati-hati bak tikungan. Bak jalan lumpang jalan tupat. Nyo kurung hati-hati sehingga ramai urung mupa. Pakan bak simpang kurung urung mupa. Karena sangat hati-hati. Maka getanya belaginyan. Untuk jaga batu puasa ramai-ramai gejaga pakan. Deh-deh tat jaga. Deh-deh tat yang batu puasa. Tapi kurang ramai orang, kurang hati-hati orang buat menjaga pahala puasa. Menyemenan, bukan di akhir pertemuan getanya. Getanya berpesan untuk diri getanya masing-masing. Marilah berjemat-jemat untuk tak jaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Atau dalam bahasa lain, bergiat getanya dalam menjaga kiat-kiat untuk menggapai puasa yang sempurna lewat tapujuh berdusta, lewat tapujuh pun mengumpat, lewat tapujuh lalat mirah, lewat tapujuh sumpah palsu, lewat tapujuh memandang yang haram dengan timbul rasa keinginan, dan yang haram-haram dan yang makruh-makruh lain yang bisa menyebabkan batu pahala puasa atau paling kurang mengurangkan pahala puasa. Mudah-mudahan puasa getanya kalinya selamat hendaknya sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kadang-kadang terkini memang nyo Ramadan terakhir getanya. Bujik ke Ramadan yang mubarak, Ramadan yang penuh dengan makna bagi getanya terlalui urau-urauji dengan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Enno mateng bukan perjumpaan singkat getanya uronyo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi lontuan dan bila mungkin kepada para hadirin getanya bambandum sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.